Yo, warahmatullahi wabarakatuh, mas, bakal bicara apa berbeda sampai sekali, oke? Di video ini gue pengen itu ya teman-teman, tes eksklusif equipment si Noho ini ya teman-teman. Hari ini gue bisa dapat eksklusif equipment Noho, sama gue pengen pengumuman sebentar ya sebelum mulai videonya. Ini soalnya biasa lah, kalau gue live stream takutnya banyak yang kepo gitu ya. Bang, lu dapat pet baru ini dari mana bang? Nah, kemarin jadi gue dapat ini kan di konten kemarin nggak dapat tuh. Nah, pas off konten kalian tahu kan kemarin dibagiin 20 tiket gratis gitu untuk pet ya. Gua summon terus dapat pet biru, gua fuse dapat deh langsung ini. Fuse gua makanya nol lagi, teman-teman. Nah, ya. Fuse gua nol lagi dan gua dapat pet lainnya ya. Ini buat itu aja sih ya, biasalah. Soalnya banyak yang kepo ya, biasa ya. Gua itu dapat dari mana apa segala, Bang? Ya, ini dapat dari fuse, teman-teman. Jadi, pet attack speed gua lengkap ya. Jadi, kan netizen juga pada terbelah dua lah. Elin lebih bagus, lainnya lebih bagus buat nanti meta besok ya. Ya menurut gue sih dua-duanya jelek ya. Yang paling bagus ya inilah teman-teman. Ini hal yang bodoh kalian debatin ya. Ini lainnya sama Elin bagus, bagus Elin. Ada remove debuff, lainnya ada immune ya. Menurut gue itu dua-duanya argumen yang bodoh sih. Paling bagus iya inilah Regen plus ya, tapi pertanyaan punya atau enggak ya nggak mau tahu kan. Kalian debatnya mana yang lebih bagus, ya ini yang lebih bagus gitu. Kalau masa mana yang bisa didapat ya kan itu ya yang bisa didapat yang dua tadi itu ya. Cuman kalau mana yang lebih bagus ya ini gitu teman-teman. Sama pet S nanti juga rilis ya, gua rasa sih yang Legend plus S ya, pet S itu attack speed juga teman-teman, dan itu yang terbaik sih pastinya sih ya teman. Efeknya nggak tahu deh apa. Yuk kita mulai ya teman-teman, jadi ngomongin pet kan. Gue beli itunya dulu ya, soulstone nya terus kita pasangin exclusive equip karena oh ya ada satu mission juga yang kelar ya teman-teman, ada satu mission juga yang kelar. Nah ini Noho kita transcend, sip. Makanya lain kali kayak gini aja, jangan ee-in dulu anjir, ngapain coba ya. Mending level 44-in juga nggak mati kan, ID gue masih hidup kan teman-teman. Biarpun gua dapat EE-nya hari terakhir, ID gua masih hidup kan gitu. Nggak mati kok, santai, rugi. Kalau EE-in dulu rugi. Nah, lu nggak dapat ini. Kalau EE-in dulu gitu lo. Jadi rugi ya, teman-teman. Yuk, kita ituin ya, teman-teman. Oh ya, gua udah siap sih. Banyak gua itu. Kendi biru ya. Gua jualan kendi biru sih gua. Nah, ginian banyak gua. Ini kita cabut. Ayo kita EE-in sekarang juga, teman-teman. Gua sudah tidak sabar. Ini efeknya crit damage ya, lumayan sih ya. Lumayan juga sih buat PvP ya. Oke, Crimson License gampang banyak itu Crimson. Oke deh, mantap teman-teman. Wih. Mantap. Oke, kodek ngonek kebuka ya langsung ya. Kodek ngonek kebuka, ini dapat. Oke, 10 kali. Ini ada yang bilang 100, enggak lah, enggak mungkin lah teman-teman. Gue juga sempat ragu sih, gue pikir 100 sih. Enggak mungkin lah net marble kayak gitu. Kayaknya ini enggak usah di ini enggak usah gua ituin dulu lah ya, enggak usah gua build dulu lah, soalnya gue mau save batu ya, batu gue juga cuma dikit temen-temen. Buat besok, buat ini loh, buat siapa tau aksesoris es. Ini kayak letargic, siapa tau es pakai gitu ya, letargic. Jadi gue simpen dulu. Yuk kita coba di Gutren. Entry gue udah habis ya, jadi gue nggak bisa masuk lagi di sini. Cuman ini skor gue tanpa EE teman-teman, tanpa exclusive equip ya. Ini skor gue tanpa exclusive equip, sengaja ya, biar kalian bisa bandingin. Sekarang kita coba practice mode teman-teman. Ini udah ada EE teman-teman, dan gue pakai itu ya, gue pakai si Ian kemarin itu. Sekarang kita ganti Karin aja. Ini kurang di mana coba ya. Coba ganti deh equip. Emang apa masih attack ya si itu ya, si siapa, si Noho apa memang masih attack ya? Coba kita ganti teman-teman ya, kita ganti ke attack. Soalnya attack speed kan udah dapat dari bombardment. Ya, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba ya. Soalnya kan dia udah dapat dari bom. Kita coba lah. Eksperimen. Oke. Habis itu kita pakai pet lizard dia ya. Ini pakai dulu lizard ya. Mm-hmm.
dia ke kloset, sip. Terus kita ke sini, sikat lagi. Oke, kiri kanan. Sip. Belakang. Roller step, langkah penggaris. Masih 4 menit udah goceng ya teman-teman ya. Masih 4 menit udah goceng. Jadi sakit ya, kalau pakai gigan tuh sakit gitu. Kalau masa crit rate dia kan udah ada ya. Crit rate dari gigan, dari Pet Lizardia sama itu, sama skill aktif ya. Oke sih, yuk, ayo dance lagi. Oke, mantap. Ya, harusnya skornya lebih tinggi sih teman-teman. Our destiny. Oke, belakang. Seret. Sini push. Oke. Nanti kalau ada suppressornya rate yang sebelah barulah gue bikin kontennya loh. Kalau enggak malas anjir. Skornya ya 7000 lah paling tinggi. Anjir, gila. Oh, dia bisa teleport teman-teman ya. Anjir, gue baru tahu loh dia ada skill teleport tuh. Kaget gue gitu. Srot langsung. Oke, gigantus ini ya. Sini push. Sayang ini praktis ya. Ya mau coba sih gue sih. Kemarin penasaran makanya gue mainin terus. Ini tetereteng. Ayo lizard ya, 30 second lagi ya. Atau enggak habis terbang gue pakai aja lo udahlah. Biar bisa. Oh, kayaknya enggak bisa reset lagi nih. Udahlah tunggu-tunggu dia surprise lah, baru lizard dia pakai lagi lah. Udah setengah jalan ya teman-teman. 5 menit kan ya? 5 menit. 23 udah setengah jalan, bisa lah ini 22.000 bisa lah ya. Semangat teman-teman, semangat. Oke, sip. Oke, kiri kanan. Belakang. Slot, slot, slot. Sini push, push. Push. Oh, destiny. Ntar takutnya terbang kita, jangan pakai dulu lizardianya lah ya. Jangan pakai dulu lizardianya. Jeger. Oke, nah ini baru pakai yuk. Tetararet. Deng. Oke, mantap. 130. Wah, bisa nih ini lebih gede ini pakai gigantus lebih gede. Jauh-jauh ini bakal jauh sih, skornya. Bisa lah, yuk. 22.000. Tak ada Lina lebih naik lagi nih. Widih, kayak pasti dapat aja Lina. Dapat lah anjir lah, ayolah. Lina pasti dapat lah, kampret lah. Net mabul, net mabul. Oke, dia belakang santai itu nggak bakal nak. Srol. Oke. Sini push. Ya, gua nggak lihat lagi anjir. Nggak apa-apa sih. Untung ada itu gua. Aduh, tapi bisa mati nih. Oke, ayo heal. Oke sih, aman. Aman. Oke, ya ampun terbang sudah. Oke. Se 30 detik lagi, teman-teman. Sini dong. Oi, ya ampun ngebling lagi dia setan. Ngebling lagi dia kampret. Game beta. Oke, ayo deh sekali lagi. Tetetetet, please. 21.000, 22.000 yuk, bisa yuk. 21. Emang kayaknya mending gigantus ya teman-teman ya. Soalnya udah dapet track speed dari itu ya, dari bombardment ya. Ya, dia pakai skill ini lagi comeback. 21.000 lu mantep ya. Jauh teman-teman, mantep ya. 22.000 bisa. Tadi dia ngebling-ngebling sih, kampret bener-bener. Wih deh, bisa lah ini. Bisa lah, mantep. Lumayan. Nanti kita pakai si Lina ya. Harusnya sih damage di atas lagi teman-teman. Lina tuh nambahin attack ya. Jadi ya ginilah equipnya pada akhirnya teman-teman ya.
si Chris tetap ASPD ya. Soalnya gue baru inget ya, bombardment itu dia udah nama teks gitu, teman-teman. Bombardment. Nah, ini udah nambah attack speed 12,1 ya. Berarti udah kayak 2 set lah. 2 set Nestra ya. Ini kan 2 setnya 21. Oh, enggak lu. 4 set lah, kurang lebih ya 21. Berapa persen sih? Lupa gua, sorry. Duh, 12% maksud gua, sorry. 12% ya, berarti benar-benar 2 set ya. 2 set. Iya. 2 set kurang ya. Ya udah, thank you teman yang udah nonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Say goodbye, love.